Ngayogyakarta Hadiningrat dinamai dengan makna dan harapan agar menjadi tempat utama yang akan menjadi suri teladan bagi keindahan dan keluhuran dunia. Yogyakarta mulai dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I segera setelah perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Kerajaan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta. Kawasan inti kota Yogyakarta yang bersejarah sebagai wilayah sumbu filosofi meliputi wilayah seluas 1.264 hektar. Adapun batas-batasnya sebagai berikut. Jalan Profesor Dr. Sarjito, Jalan Walter Mongonsidi, batas utara. Tepi timur Kali Codi, batas timur. Jalan Lingkar Selatan Yogyakarta, batas selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Dan tepi barat Kali Winongo, batas barat. Kawasan ini terdiri atas zona inti seluas 606,904 hektar dan zona penyangga seluas 657,64 hektar. Sumbu ini digagas, dirancang, dan diciptakan oleh Pangeran Mangkubumi yang akhirnya menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono I. Adapun kawasan sumbu filosofis itu secara keseluruhan mencakup dari sisi selatan diawali dengan Panggung Kerapia, lalu di sisi utaranya sendiri ada alun-alun selatan, ada keraton, alun-alun utara sampai di Tugu Palputih. Inilah kawasan yang sering disebut sebagai sumbu filosofis. Bagaimana menggambarkan perjalanan manusia dan juga bagaimana kosmologi yang dibayangkan oleh orang Jawa pada waktu itu. Nah, ini tidak ada duanya di dunia, sehingga ini memenuhi syarat sebagai salah satu dari universal outstanding value dari warisan dunia. Kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono I merancang dan menata Keraton Yogyakarta seturut sumbu filosofis yang terbentang antara Panggung Kerapia di selatan dan Tugu di utara dengan konsep Sangkan Paraning Dumadi. Pertumbuhan fisik dan spiritual manusia dari benih hingga menjadi insan yang mulia dan sempurna atau Sangkaning Dumadi tergambarkan dalam alur perjalanan yang berawal dari Panggung Kerapia dari selatan dan berakhir di pusat istana. Filosofi Sangkaning Dumadi diawali dari Panggung Kerapia terletak di hutan perburuan berpagar keliling melambangkan keberadaan diri dari alam asli yang tertiup sebelum terwujud nyata menjadi manusia. Di barat laut Panggung Kerapia terletak Kampung Mijen yang menunjukkan kehidupan berasal dari wiji atau benih, dan sekarang Kampung Mijen tersebut menjadi Kampung Minggiran. Jalan dari Panggung Kerapia menuju keraton diapit oleh pohon asem dan tanjung yang mengisyaratkan masa remaja atau enom yang dilambangkan dengan pucuk daun asem atau sinom. Pohon asem yang bermakna nyeng semake atau memikat, serta pohon tanjung melambangkan masa kanak-kanak yang selalu disanjung. Melintasi Pelengkung Gading atau Nirboyo yang berarti harapan tidak ada mara bahaya dalam perjalanan menuju ke kedewasaan. Di sekeliling alun-alun selatan ditanami pohon kweni yang bermakna wani atau berani, serta pohon pakel yang namanya
mengisyaratkan akil balik. Di sisi utaranya terdapat Siti Hinggil Kidul, dengan pohon yang ditanam adalah pohon cemoro yang berbunga putih dan pohon soka yang berbunga merah. Bunga-bunga itu menggambarkan bercampurnya benih laki-laki dengan dilambangkan warna putih dan benih perempuan dilambangkan warna merah. Di utara Siti Hinggil Kidul terdapat halaman Kemandungan Kidul yang menggambarkan benih dalam kandungan. Dengan vegetasi pohon mangga atau pelem bermakna gelem atau kemauan bersama, dan pohon jambu dersono bermakna kadersan siing sasomo atau saling mengasihi. Dan terdapat juga pohon kepel yang bermakna kempel atau mengumpul. Perjalanan seterusnya menuju Kemagangan dengan melewati regol Gandung Melati dengan warnanya hijau dan putih yang melambangkan kesyukuran, ketentraman, dan kesucian bayi yang akan lahir. Halaman Kemagangan, dari kata magang, berarti bersiap sebagai calon manusia yang akan hidup di dunia dengan segala dinamika dan persoalan hidupnya. Regol Kemagangan adalah gerbang yang menjadi penghubung antara halaman Kemagangan dengan halaman Kedaton. Setelah melalui regol Kemagangan, sampailah kita ke halaman Kedaton yang dikelilingi dengan pohon sawo kecil. Di sini sang remaja digambarkan telah mencapai kedewasaan dan kematangan. Sawo kecil yang bermakna sarwa becik atau serba baik. Tahapan ini merupakan sebuah persiapan manusia untuk dapat menjalankan amanah sebagai seorang pemimpin yang selalu bertindak dengan bijaksana dan serba baik atau sarwa becik. Dilihat dari tata kotanya, lalu dilihat dari vegetasi yang ada di sana, semua mencerminkan siklus kehidupan manusia mulai dari lahir sampai nantinya menemui ajalnya atau saatnya kematian telah tiba. Sehingga di sumbu ini pula kita dapat menemui makna sangkan paraning dumadi. Orientasi perjalanan hidup manusia menuju keridoan Sang Khalik yang menciptanya atau paraning dumadi tergambarkan dalam perjalanan manusia yang berawal dari Tugu Golonggili di utara menuju ke pusat istana. Perjalanan menuju Keraton Yogyakarta diawali dari arah utara selayaknya filosofi seorang kaulo yang menghadap rajanya. Diawali dari tugu yang semula berbentuk golonggili atau bola dan silinder yang melambangkan kemanunggalan dan kebulatan tekad seorang hamba yang akan menempuh perjalanannya. Perjalanan ini melambangkan upaya pencapaian kesempurnaan seorang kaulo menuju ke gustinya. Diawali dari Jalan Margo Utomo di utara yang berarti jalan menuju keutamaan. Dilanjutkan menuju Jalan Malioboro bermakna bersuluh. Ajaran para wali menempuh perjalanan. Malioboro ini berasal dari kata Malia yang berarti jadilah wali. Bara yang berasal dari kata ngumbara atau mengembara. Kepatihan terletak di tepi Jalan Malioboro. Kepatihan menjadi simbol dari godaan akan jabatan dan kekuasaan dalam siklus hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan dan kemuliaan. Kita perlu dukungan tidak hanya dari masyarakat Yogyakarta, tetapi juga dari pemangku kepentingan yang lain. Dari pemerintah kota, pemerintah Bantul, asosiasi-asosiasi yang ada di kawasan sumbu filosofis, pastinya juga akademisi, dan yang lebih penting adalah dukungan dari pemerintah pusat sendiri terhadap keberadaan sumbu filosofis itu. Pasar Pringharjo bermakna simbolis seperti kekayaan, harta, dan wanita. Manusia harus mampu mengalahkan godaan duniawi tersebut agar layak memasuki kehidupan abadi. Dan berujung di Jalan Margomulyo di selatan,
yang melambangkan kemuliaan yang akan dicapai jika kita menghayati perjalanan dengan paripurna. Sepanjang jalan ditanam pohon asem yang bermakna sengsem atau menari, dan pohon gayam yang bermakna ayom atau teduh. Jajaran gapuro geladak Panguraan Jawi dan Pangurakan Glebet di Jalan Panguraan menyambut kedatangan mereka yang sowan ke keraton, menggambarkan tantangan yang akan dihadapi dan membuang atau ngurak nafsu yang tidak baik untuk mencapai akhir perjalanan. Di seputar alun-alun terdapat 64 pohon beringin, termasuk 2 ringin kurung di tengah alun-alun yang menggambarkan usia Nabi Muhammad sebagai manusia sempurna. Di tengah alun-alun terdapat sepasang pohon beringin yang menggambarkan kesempurnaan kawulo ketika berjumpa dengan Gustinya. Beringin di arah barat atau arah kiblat bernama Kiai Dewan Daru yang berarti cahaya keilahian, sedangkan yang di timur bernama Kiai Janan Daru yang berarti cahaya kemanusiaan, yang keduanya bertemu di hamparan alun-alun. Secara filosofis, keraton menggambarkan kesempurnaan seorang insan secara jasadiah dan rohaniah. Sumbu filosofis merupakan masterpiece kreatif genius. Jadi masterpiece kreatif genius. Ini sesuatu yang tentu saja kami berpikir kalau kita semua bisa menghayati, memahami, dan menerapkan nilai-nilai yang ada di sumbu ini, pastilah Yogyakarta ini akan terkenal kreativitasnya, terkenal kebersamaannya, dan macam-macam hal nilai-nilai adiluhung yang dimiliki. Ada dua hal yang menjadi tujuan dari pengajuan ini. Yang pertama tentu saja bagaimana kemudian Jogja mampu memberikan sumbangan bagi peradaban dunia. Karena dengan adanya konsep kota yang dijadikan sebagai wahana untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengandung makna filosofi yang tinggi, dunia akan bisa belajar pada Yogyakarta bagaimana salah satu kreativitas dari budaya yang tidak ada duanya di dunia. Satu hal yang lain yang barangkali juga menjadi itikad di dalam pengajuan Yogyakarta sebagai warisan dunia ini adalah keprihatinan kita terhadap kondisi Yogyakarta itu sendiri. Bagaimana keistimewaan Yogyakarta berupa tata kota ini kemudian terlihat mengalami degradasi atau bahkan mengalami ancaman-ancaman yang akan meniadakan ciri khas ini. Kalau kita itu sama seperti kota-kota lain, metropolitan yang lain, maka salah satu keistimewaan Yogyakarta itu justru akan hilang. Orang tidak akan lagi mengenali suasana dan nilai-nilai keyogyakartaan itu. Dengan mengajukan Yogyakarta sebagai kota yang bermakna filosofi kepada UNESCO untuk dijadikan sebagai World Cultural Heritage, maka kita berharap nilai-nilai yang terkandung di dalam kota Yogyakarta itu akan semakin dapat kita lestarikan. Kita melestarikan bukan untuk hanya mengenang masa lalu, tetapi juga untuk memberikan pelajaran di masa kini dan di masa mendatang. Semoga nanti sumbu filosofis Yogyakarta ini betul-betul bisa terrealisir atau terrealisasi menjadi warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO.